Ya, jumpa lagi dengan Peniman Elektronik. Kali ini kita akan mencoba driver mono 700 watt powernya Jepang. Ini dia sudah kita pasangi dan ini dia untuk power driver ampli 700 watt Made in Jepang. Dan kita coba dulu, kita hidupkan. Ya, protek sudah bekerja. Proteknya sudah bekerja. Dan akan kita tes untuk DCO-nya. Apakah sudah aman digunakan? Ya, untuk DCO-nya. Untuk DCO-nya 0,001. Ya, cukup bagus sekali ini untuk DCO-nya. Driver mono 700 watt power Jepang. Sangat bagus DCO-nya. Dan kita tes untuk suaranya. Ya. Dan kita menggunakan speaker 12 inci. Kita gunakan trafo 12 ampere, CT 32 volt, elko 10.000 UF, 100 volt sebanyak 4 biji. Dan untuk transistor finalnya kita pakai Toshiba sebanyak 8 biji atau 4 set. Untuk proteknya Made in BGR Bell. Jika driver ini ingin dimodif, di tap atau di modif, transistornya ditambah, volnya dinaikkan pun bisa. Tapi elko-nya ini wajib diganti dengan vol yang tinggi, karena ini elko-nya dipakai di